بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته وفم dan mulut hirratin kucing. Tanajjasa menjadi najis. Summa ghabat. Summa kemudian ghabat menghilang. Itu kucing. Kucingnya hilang. Wahtumila dan dimungkinkan wuluhuha memasukkannya dia mulut kucing memasukkan mulutnya fima'in di air kathirin sedikit. Walagho itu biasanya minumnya hewan, anjingkah kucingkah, melet naruh airnya di lidahnya di air kemudian dimasukkan, itu namanya walagho. Jadi mereka ketika minum lah kucing yang mulutnya menjadi najis, makan tikus misalkan atau semisalnya, alhasil mulutnya ini menjadi najis. Setelah menjadi najis, kita tahu mulutnya itu posisinya najis, kemudian menghilang. Setelah menghilang, yang asalnya mungkin mulutnya itu sedikit ada darah-darahnya atau kotor-kotornya bekas tikus atau semisalnya itu kembali bersih. Lah bersihnya ini dimungkinkan ia minum dari air yang banyak. Air yang banyak itu bisa dari air sungai atau air yang mengenang seperti danau, atau kalau ada kolam besar kolam. Artinya tempatnya dia di sekitarnya itu ada air yang banyak yang mengenang atau mengalir. Seperti misal ada keran yang terus mengalir, nggak mati karena apa, artesis misalnya, ngerti artesis? Artesis itu ngebor sumur, ngebor yang airnya enggak boleh mati, harus hidup terus. Itu namanya artesis. Lain karena ini artesis, dihidupkan terus kerannya. Lah ada di daerah kita yang seperti itu. Kembali-kembali si kucing ini mulutnya bersih, kemudian memasukkan mulutnya ke air yang sedikit. Ini kan pembahasan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya disebutkan air sedikit,
atau benda cair walaupun banyak, atau air yang sudah berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga seperti kopi dan teh. Intinya di sini air teh atau minyak goreng kalau kita contohkan, atau air ditimba sedikit dimasuki kucing tadi. Nah, ini pembahasannya kan seperti itu. Jadi pembahasannya air sedikit, minyak atau benda cair, atau air yang berubah karena sesuatu yang mudah dijaga terkena najis. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menjadi najis. Berubah atau enggak? Diperkecualikan. Di pertemuan yang lalu disebutkan adalah bangkai yang tidak mengalir darahnya, juga yang tidak bisa dilihat oleh mata secara normal. Itu dua yang dibahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan kali ini, kucing yang habis makan tikus atau makan hal yang lain, yang penting dia najis yang dimakan. Setelah makan yang najis ini, dia menghilang. Yang dimungkinkan ketika menghilang, dia minum atau mandi atau tercebur di air yang banyak atau sedikit tapi mengalir, sehingga mulutnya kembali bersih. Gak tahu bersihnya apa, suci atau enggak, gak tahu. Yang penting kembali bersih, tidak seperti tadinya. Lah, karena ada kemungkinan membersihkan di air yang sedikit tapi mengalir, atau di air yang banyak, maka air yang diminum setelahnya, misal kucing itu datang ke sini minum dari air gelas ini. Ini kan air sedikit, diminum, apakah najis? Enggak. Air ini enggak najis. Kenapa? Dia kembali ke tempat kita setelah keluar, hilang yang kemungkinan di sana minum air yang bersih, air yang banyak. Sehingga mulutnya suci, minum di sini enggak najis. Enggak najis. Ini termasuk yang dimaafkan. Wa kadzalika sabi, begitu juga seperti mulutnya kucing, anak kecil. Anak kecil ini umum, baik mulut atau yang lainnya. Misal anak kecil habis mainan kotoran kucing, ya, dikira neker, dipegang kotoran kucing. Setelah itu menghilang, dimungkinkan dia mencuci tangannya di tempat air yang banyak atau keran, misalkan. Kan kemungkinan suci. Kembali ke rumah, obok-obok bak mandi. Gimana? Bak mandinya airnya sedikit, tetap airnya suci, dimaafkan. Anak kecil tadi dimaafkan. Wa kadzalika sabi, begitu juga anak kecil, idza tanajjasa, bila dia menjadi najis, tsumma ghaba, kemudian dia menghilang. Anak kecil tadi menghilang, wahtumilat taharatuh, dan dimungkinkan ia sudah mensucikan dirinya. Ini biasa terjadi di ke masjid. Anak ini habis mainan di masjid, keluar dari masjid kena kotoran kucing, ya misalkan, pulang. Kan kemungkinan di rumah disucikan sama orang tuanya, kembali sudah bersih. Masuk ke masjid langsung dalam posisi kakinya basah. Bagaimana? Maafkan. Kenapa? Ini sudah dimungkinkan dia sudah suci, termasuk yang tidak membuat najis. Dimisalkan anak kecil atau kucing tadi, hewan-hewan yang lainnya, yang penting hewannya suci, bukan hewan yang mutanajis atau hewan yang najis. Nah, bukan hewan yang najis, hewan yang suci, kucing, harimau, singa misalkan dan semisalnya. Walaupun hewan-hewan tersebut jarang keluar. Kalau kucing kan sering di jalanan, tapi kalau hewan-hewan yang lain kan jarang. Enggak masalah walaupun hal seperti itu terjadi. Yang penting ketika kembali setelah menghilang tadi, dimungkinkan dia sudah bersuci atau sudah hilang najisnya sebab air yang banyak. Jadi saya ulangi lagi, di pertemuan kali ini pembahasannya adalah wafa muhirrotin.
karena melanjutkan di pertemuan yang lalu termasuk najis-najis yang dimaafkan ketika bersentuhan dengan air yang sedikit atau benda cair atau air yang berubah karena sebab hal-hal yang mudah dijaga. Kita gambarkan kopi, air ini dan minyak goreng. Ketika ada kucing yang datang, terlihat dari mulutnya bekas najis, baik makan tikus atau semisalnya. Kemudian kucing ini menghilang. Setelah menghilang, saat menghilang itu dimungkinkan ia minum atau mencuci atau masuk ke air yang banyak, atau kalau enggak air yang banyak, keran. Berarti kan mulutnya kembali suci. Ini kemungkinan ya, tidak dipastikan. Kemungkinan, karena ada tanda-tanda tersebut. Di daerahnya misalnya ada yang seperti itu. Kembali minum di air ini, atau minum misalkan di minyak goreng atau di kopi. Diminum kopinya. Gimana? Kopi tersebut tetap suci, air ini tetap suci, minyak goreng tadi tetap suci. Begitu juga sama dengan kucing, hewan-hewan yang lainnya, yang penting hewan suci. Ayam, kemudian harimau. Itu kan semuanya suci hewannya, enggak ada yang najis. Beda dengan anjing dan babi, kalau itu najis. Tapi hewan-hewan yang lain itu kan najis. Kuda misalkan, minum di air ini, yang penting suci mulutnya, enggak masalah. Atau habis bekas najis kemudian menghilang, dimungkinkan dia minum atau terjebur di air yang banyak sehingga mulutnya kembali suci. Begitu juga sama dengan anak kecil. Anak kecil yang dia badannya najis, tangannya najis atau kakinya najis, dia kemudian menghilang, yang dimungkinkan dia sudah mensucikan najisnya tadi, baik dia sendiri yang mensucikan atau orang tuanya. Kembali misalkan masjid-masjid di daerah kita ini kan ada bak-baknya ya, mungkin gak sampai 2 kola, airnya sedikit dimasuki oleh anak tersebut, gak masalah, tetap air yang ada tadi tetap suci. Karena apa? Sudah menghilang, dimungkinkan sudah mensucikannya. Karena apa? Al-yakin yang yakin saat itu adalah sucinya, ragunya di dalam najisnya. Karena air itu asalnya suci, diragukan kenajisan karena anak tersebut. Sehingga kaidah di dalam fikih, al-yakin la yazul bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Wallahu a'lam, barangkali ada pertanyaan atau tambahan.